Kendaraan di Kecamatan Kedatun. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad ST 2023, tim supervisi BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu, hari ini Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 melakukan supervisi ke Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Oku. Pelaksanaan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad ST 2023 dilaksanakan secara menyeluruh serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mulai tanggal 1 hingga tanggal 31 Maret tahun 2022. Sesampainya di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, tim supervisi langsung menuju Desa Lubuk Kemiling yang terjadi perubahan SLS. Untuk menuju desa tersebut, tim supervisi bersama petugas lapangan menyeberangi Sungai Ogan dengan jembatan gantung menggunakan kendaraan roda dua. Thank you.
Karena terdapat perubahan SLS maka dilakukan geotagging sebanyak 4 titik terluar SLS. Motor. Bapak, Nek. Ya, ini kok balik lagi? Iya, balik lagi. Jemput lagi. Ya. Cuman ini, Pak, dua geotag nih. Ya, cuma dua geotag. Ya, berarti gitu. Di rumah ujung itu. Oh, di rumah Pak. Ya, sini ya. Kalau boleh ngojok itu. Ya, yang sepaknya kan yang ini, Pak. Ya, itu ini. Sepaknya apa lapangan poli ini, Pak? Mana, Pak? Ya, ya. Itu benar kan? Ini. Itu sekarang. Ya, sekarang. Batasnya? Batasnya ini, Pak. Oh. Di sini kan gitu. Tadi geser dia waktu-waktu. Oh, di sini hitam. Oh. Nah. Ini kan yang putih ini. Coba lagi yang putih. Iya, kan putih ini berarti di sini. Ini di sini. Di RT lain. Coba, di 002. 002. Nah. Ini kan. 002. Nah, kan? Di sini kan? Oh. Di sini. Di sini ya? Agak pucuk lagi yang kuning-kuning ini. Rumah kuning ini. Buka 002 lagi. Nah, berarti di sini. Nanti. Agak masuk situ berarti. Ini? Nanti lagi di sini. Berangkat dari hotel apa sana ya? Tidak. Kamu ke mana? Proyek apa tadi pergi sana? Kamu tahu? Tidak boleh. Kenyal. Jalan. 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 Jalan
Sekarang jadi bingung sih. Sekarang ini sebelah mana dia? Masih jauh kita. Apa? Apa? Kita ini. Oh, tadi itu. Lapas gitu nih. Sudah. Oh, di sini. Sudah. Kapan? Mengambil foto dan geotagging batas SLS terluar. Satu. Ah, iya buka pertanyaan B gambar kan? Yo, pertanyaan satu. Bapak tadi. Bapak. Ah, itu. Oh, tidak, Pak. Apa? Hai. Sini mari sini mari jap eh jap eh batasnya itu siapa mana ni awas tengok tengok lagi penggambaran di peta WB gabung di sini yang ini sekarang kita di mana dekatnya kita sekarang dekat di mana kita sekarang di sini Pak apa utara saja ini batas utara selatannya mana ya apa utara selatan rumah siapa ya untuk monitoring sudah nah, tahu ya sudah batas satu batas dua mana tahu mana 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 mengambil foto dan geotagging dalam SLS. Ciri khasnya. Nah, sini, dengar sini. Nah, enggak gambar ya? Gambar. Belum. Gambar. Detik itu ada nih. Oh. Tidak berubah bentuk. Oh. Iya, iya, iya. Yang bergabung kemarin itu. Sekarang dua ikut nih. Sekarang ini mana ini? Yang sekarang kita foto dimana? Di sini, Pak. Oh, ini Pak ya? Iya. Tinggal titik Pak ya? Tinggal titik Pak ya. Kemarin kan. Tapi udah tahu namanya? Nama ini? Nama rumah ini? Iya, tahu Pak. Masih belum sekarang juga kan? Sama Pak Tegak. Oh. Aman gak? Sensus, Pak. Sensus, Pak. Sensus. Sensus penduduk 2023 untuk iya, Pak. Pertanian, Pak.
Mana kamu dalam? Pas deh. Mengambil foto dan geotagging dalam SLS. Dah, foto kita. Coba foto lagi. Baca dapat. Oh ya. Dapat dari sini nih, Dek. Dapat dari. Yang sama enggak? Oh, bisa. Ah, enggak ya. Belum tes pemetaan di Kecamatan Kedaton. Ah, sip. Dari apa?